dan engkau selalu berbuat taubat bagi tiap-tiap melakukan dosa. Baik taubat dengan rahasia, dengan dosa yang rahasia. Dan dari taubat yang terang dengan dosa yang terang. Demikian wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW adalah manusia yang paling penyabar. Sekali lagi, Nabi SAW adalah manusia yang paling penyabar, manusia yang paling berani, manusia yang paling adil, manusia yang paling penjaga diri, manusia yang mempunyai sifat pemalu, lebih malu daripada gadis pingitan. Tidak sekali-kali mudah untuk bersalaman dengan wanita kecuali dengan budak-budaknya atau ikatan perkawinan. Yang mana itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Dan Nabi adalah manusia yang pemurah hati. Garis miring saha. Saha itu pemurah hati. Dan apabila memiliki uang dinar, tidak pernah nginap pada malamnya. Dapat pagi hari, siang hari, sore habis. Kalau kita nabung, kalau Nabi dapat satu hari habis. Apabila ada kelebihan sesuatu, tiada didapatinya orang yang akan diberikan kepadanya, dan sampai datang malam hari. Apabila malam hari itu masih ada sisa dirham, Nabi tidak pulang ke rumahnya. Ya Tori, rumah makan. Sampai betul-betul tidak ada sisa di dalam kantongnya.
tugas beliau memegang amanat yang tidak pernah berkhianat. Karena Nabi Muhammad SAW bukan Nabi sebagai orang yang penghimpun harta, tapi Nabi yang membawa amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Nabi tidak pernah mengambil dari apa yang dianugerahkan oleh Allah. Dan sifat Nabi tidak ada orang yang meminta sesuatu kepadanya melainkan pasti diberinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun itu sifat makanan yang berupa panen, misalkan menanam kurma, tumbuh kurma, maka habis kurma itu dibagikan, hanya diambil untuk makan satu hari. Punya kebun 10 hektar, panen langsung dipanggil dibagi, bukan dijual. Itu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menambal kainnya. Kalau sudah sobek ditambal, dijahit sendiri. Bahkan sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha menangis melihat baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sobek. Tengah malam, kemudian diam-diam Siti Aisyah mengambil jarum dan benang untuk membantu menjahit. Satu saat jarum itu terjatuh karena gelap, susah mencari jarum. Akhirnya mau tidak mau mengetok bilik Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, tolong aku, aku kehilangan jarum mencari susah dalam kegelapan itu. Saat demikian itu Rasulullah membuka pintunya, maka cahaya dari pintu kamar itu melebihi dari lampu merkuri, lebih terang dari matahari. Keluar dari bilik itu cahayanya seperti matahari menerangi di mana jarum yang jatuh. Itulah Nabi disebut Nabi Sayyidil Basar Lakal Basar, manusia bukan manusia, dari cahayanya Allah. Begitu kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mementingkan kepentingan keluarganya, beliau selalu memperkenankan undangan orang-orang fakir miskin, sampai budak yang mengundang kepada beliau, beliau mengutamakan, dan orang-orang yang merdeka. Beliau menerima hadiah meskipun hanya berupa seteguk air
membalas hadiah itu. Jadi kalau Nabi dapat hadiah, selalu membalas, walaupun tidak sebesar apapun yang diterimanya. Beliau tidak pernah memakan harta sedekah, dan tiada merasa sombong untuk memperkenankan panggilan orang fakir miskin atau budak. Beliau marah karena Allah dan tidak pernah marah karena hawa nafsunya atau dirinya sendiri. Beliau mendapatkan tugas untuk menjalankan kebenaran, walaupun beliau dalam keadaan kehidupan yang melarat, bahkan para sahabat-sahabatnya yang kaya raya, termasuk salah satu sahabat Nabi yang kaya raya yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu satu hari kalau sedekah itu 7 ton dinar emas. Jadi kalau orang mau menamu itu suruh mengambil 1 genggam dinar emas. Sebelum masuk rumahnya suruh mengambil, gak boleh nyawuk begini. Jadi sahabat yang kaya pada saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dan tidak pernah minta pertolongan kepada orang-orang musyrik. Baik soal pekerjaan, baik soal pangan, baik soal kehidupan, dan beliau bersabda, ana la antasiru bi musyrikin, aku tiada akan meminta tolong dengan orang musyrik. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Tolong bantu saya ya. Nah, itu orang musyrik enggak pernah. Jadi Nabi SAW, ana la antasiru bi musyrik, karena sampai Nabi SAW saking menahan laparnya sampai 7 batu diikat di dalam perutnya karena laparnya. Dan tidak pernah beliau itu cerewet, makan apa yang di hadapannya, enggak pernah bertanya yang tidak ada. Kalau kita disuguhkan makan tahu tempe aja masih tanya, kerupuknya mana? Sambelnya mana? Tapi Nabi SAW, apa yang dihadapannya itulah karunia Tuhannya, tanda bersyukur kepada Allah. Kalau kita, saya, mana acarnya? Sudah dapat martabak, mana acarnya? Mana es krimnya? Terus ya. Tapi Nabi SAW dengan qanaah, sifat qanaah artinya enggak pernah menuntut yang tidak ada. Beliau tidak menolak apa-apa yang diperolehnya, dan tidak menolak makanan yang halal. Kalau beliau itu mendapatkan roti
atau kurma, enggak ada ikan, enggak ada lauknya, makan. Diibaratkan roti itu nasinya, kurma itu ikannya. Bahkan Nabi SAW saat menerima hadiah berupa kambing, hadiah itu bisa dimakan, ini berupa kambing, dimasak oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mulai pagi Nabi SAW itu belum makan, masak, kemudian sampai siang hari baru selesai sate gulinya. Maka Rasulullah bertanya, mana ikan kambingnya, daging kambingnya? Maka dikeluarkan sama Siti Aisyah. Mau dikemanakan? Tidak minta tolong Bilal, tidak minta tolong sahabat, diangkat sendiri satu panci yang namanya kambing ini. Maka bertanya Siti Aisyah, mau kemana ya Rasulullah? Ini bukan rezeki saya, ini rezeki ahli sufah. Ada orang yang berzikir 24 jam tiap malam kepada Allah, kemudian Allah memberitakan kepadaku, wahai Muhammad, maksudnya Nabi kita, bahwa kambing ini adalah rezeki si fulan, maka antarkanlah rezeki itu. Maka diambil satu panci tadi, keluar rumah, jauh lagi, kira-kira 15 kilo atau berapa, 3 kilo, 15 kilo, jalan kaki, bawa makanan daging kambing. Kemudian disuguhkan, dilihat, ternyata atas satu paha kambing tidak ada, ditinggal sama Siti Aisyah. Perempuan kan begitu.